Cristiano Ronaldo tampaknya benar-benar menikmati waktunya di Al-Nassr. Ya, meski saat di dalam lapangan masih banyak yang harus dievaluasi agar chemistry semakin terasa, namun di luar lapangan, pemain Al-Nassr ini benar-benar berusaha membuat sang mega bintang sekaligus kapten mereka nyaman. Hal tersebut dibuktikan dengan memberi sedikit pesta kejutan kepada CR7 yang baru saja berulang tahun ke-38. Meski sederhana, namun tetap saja itu mampu membuat Ronaldo tampak terharu dengan apa yang dilakukan rekan-rekan barunya. Menghabiskan waktu di tempat di mana kita benar-benar merasa dihargai tentu akan sangat menyenangkan. Dan itulah yang sepertinya tengah dirasakan Cristiano Ronaldo. Terlepas dari perolehan gaji fantastis selama di Al-Nassr, perlakuan yang didapat sang mega bintang tentu membuatnya merasa nyaman. Ya, Ronaldo yang kita tahu baru saja merayakan ulang tahunnya ke-38. Dibuat terharu oleh usaha rekan-rekan barunya yang berusaha membuatnya senyaman mungkin tinggal di Arab, usaha menggelar pesta kecil-kecilan di sesi latihan. Rupanya pemain Al-Nassr ini sudah menyiapkan rencana untuk membuat kejutan pesta lainnya di luar jam latihan. Tampak dalam sebuah video, seluruh pemain Al-Nassr serentak bernyanyi dan mengucapkan selamat kepada kapten timnas Portugal tersebut. Hal yang tentunya disambut oleh CR7, sebab ia tak menyangka bakal diperlakukan sebaik ini oleh rekan-rekan barunya. Terlebih Ronaldo juga melihat ketulusan pemain Al-Nassr yang memang sedari awal sudah menyambut baik kedatangan CR7 ke klub Al-Nassr. Sementara itu, menurut salah satu rekannya, yakni Jalaluddin Masaripov, Ronaldo sejatinya tak seperti yang media beritakan, di mana banyak yang menganggap kalau CR7 hanyalah orang yang akan membuat ruang ganti jadi panas. Namun menurut pemain asal Uzbekistan itu, kehadiran CR7 justru semakin mempererat kekeluargaan yang ada di dalam tim. Cristiano Ronaldo biasa memberitahu para pemain bahwa kita semua harus menjadi satu keluarga, dan dia berkali-kali meyakinkan kita bahwa dia datang untuk memenangkan kejuaraan. Nah, meski kini sedang berbahagia, Ronaldo tentu tak lupa dengan tugas utamanya sebagai pemain sekaligus kapten Al-Nassr, di mana setelah ini mereka harus bersiap meladeni perlawanan Al-Wahda pada Jumat mendatang. Dan tugas Ronaldo kali ini terbilang cukup berat, sebab pemain yang selama ini jadi tandemnya di lini depan sekaligus top skor tim yakni Anderson Talisca harus absen lantaran kartu merah yang ia terima saat melawan Al-Fateh. Maka dari itu, Ronaldo sendiri pasti bertekad tampil habis-habisan demi bisa membuat Al-Nassr tetap kokoh di puncak klasemen.